بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعلى من نفع به وبعلومه في الدين آمين. Masalah yang keenam, Tuhan menjadikan orang yang memperbuat dosa sebagai tersebut dalam sepotong hadis di atas itu. Kerana kalau tidak dijadikan Tuhan orang yang membuat dosa, dan saya terkendala pula sifat Tuhan dia bernama Ghufran, dia panggil Ghaffarun. Ghufran itu keampunan, Ghaffar. Sifat dia Ghaffar, maknanya yang melampau mempunyai keampunan. Kerana tidak terlupa Ghufran, mana keampunan itu, melainkan dengan adanya makhluk yang berbuat dosa. Itu sangat daripada hikmah. Jadi janganlah pula siapa-siapa sangka hadis ini mempermudah-mudahkan buat dosa. Dengan makna siapa-siapa membuat dosa lalu diampun oleh Tuhan, tak ada masalah, buatlah Tuhan ampun. Jangan macam itu. Itu satu kesilapan besar pula. Bahkan hadis ini menerangkan dan memberitahu akan, memberitahukan jikalau sekiranya sekalian kamu, hai sahabat Nabi SAW, ketika itu Nabi berdepan dengan sahabat, tidak berbuat dosa, pasti juga Tuhan jadikan makhluk yang berbuat dosa itu supaya zahir sifat Tuhan yang bernama Ghufran, yang punya Ghufran mempunyai keampunan. Maka apabila taubat orang itu, zahirlah Tuhan itu sifat yang bernama yang menerima taubat, itulah Ghaffar. Ghafir mana pengampun. Kalau Ghaffar mana yang maha pengampun. Itu maksudnya. Jadi maknanya Allah Ta'ala lampau memberikan keampunan kepada para hamba tadi. Jadi dua benda di sinilah. Pertama, Allah Ta'ala membuat apa dia kendaki, ada hikmah dia. Yang kedua, jangan adanya sifat putus asa bagi mereka yang telah melakukan kesilapan dosa. Dan tidak ada orang yang lepas daripada dosa, kecil atau besar, zahir atau batin. Maka Allah Ta'ala dia maha pengampun. Maka bila berdosa cepat, maknanya kita minta keampunan dia. Kalau tak kena dosa, dia terpelihara daripada dosa pada hari itu umpamanya, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma khuliqal khalq, qala minal ma. Kata Sayyidina Abu Hurairah telah berkata aku kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dari apa dijadikan makhluk? Yang ini sekalian yang bernyawa ni. Jawab Nabi SAW, daripada air.
Masalah tujuh bahasan dia. Makhluk dijadikan daripada air. Maka pada sepotong hadis di atas ialah ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan daripada air tiap-tiap satu yang hidup. Maka lapas air dalam Quran ini umum. Benar ia air mani atau air yang turun dari langit atau air yang keluar pada bumi, mana masuk umum. Dengan kerana itulah ditafsirkan oleh mufassirin, oleh ulama-ulama tafsir, maknanya dan kami hidupkan dengan air yang diturun dari langit. Akan tiap-tiap daripada satu pada binatang buat dalam kaedah ilmu mantik, insan ni apa, hayawanun natikun. Manusia kita ni dipanggil hayawan yang bertutur. Nah, kerana kata kita menatang melalui itu. Ilmu mantik ni hayawanun natik. Kerana ia sebab bagi hidup tiap-tiap satu. Dia telah turunkan, jadikan waja'alna minal ma' min kulla syai'in hayyin, menjadi sebab hidupnya sesuatu. Dan telah berkata setengah daripada mufassirin, makna ayat itu bahawa setiap-tiap satu yang hidup ialah dijadikan daripada air. Dan kata kil maknanya daripada air mani. Dan maka atas tafsir ini telah ada orang bantahi dengan katanya tafsir ini adalah menyalahi sebagai pengetahuan. Kerana sungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan setengah daripada yang hidup tiada daripada air, yang ini tak daripada mani. Misal seperti Nabi Adam alaihissalam, ya, tidak ada ibu bapa. Nabi Isa tidak ada bapa. Malaikat jin, ya, itu juga seterusnya lah. Maka dijawab akan bantahan ini dengan katanya adalah Adam dan Isa dan malaikat dan jin itu keluar ia daripada ghalib. Macam-macam jawab tadi. Dia bila berbahas macam-macam jawab. Apa mana ghalib? Kebiasaan. Jadi bila datang kaedah, dia kaedah ni apa hukum dia? Al-qa'idatu aghlabiyah. Kaedah tu dibuat di atas ghalib. Apa mana ghalib? Kebiasaan. Mana ada benda yang keluar daripada kebiasaan. Maka tiap-tiap kaedah tu dibuat begitu. Al-qa'idah aghlabiyah. Bila kaedah, dia merupakan benda yang ghalib saja. Jadi tidak ada masalah kalau ada juzuk-juzuk yang terkeluar daripada asal tu. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran ialah berlaku pada kebanyakan. Itu makna ghalib. Mana kebanyakan, mana yang ghalibnya gitu. Mana berlaku sebagai yang banyak, biasanya. Yang ini kebanyakan barang yang di atas muka bumi dijadikan daripada air. Atau kekalnya dengan air. Ya, diduduk dalam air. Ikan dan sebagainya, kehidupan air, makna intaha khazin. Apabila kalam perbahasan dalam khazin, mentafsir khazin. Kemudian kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, kunna al jannatu ma bina'uha qal labinatun min fiddah wa labinah min zahab wa milatuha al-mis al-azbar wa asba'uha al-lu'lu wal-yaqut
wa turbatuha az-za'faran man dakhalaha yan'am wa la yab'as wa yakhludu wa la yamut la tubla siyabuhum wa la yafna shababuhum. Kemudian bertanya lagi kami kepada baginda Rasulullah SAW, kata kami bermula syurga itu daripada apakah dibangunkan bahan binaan syurga? Sabda itulah bata, bata atau batu boleh baca. Labina tu lah, batu lah, batu-batu. Batu kalau baca silap baris, bahasa Arab ni baik. Lam, ba, nun. Laban boleh baca, labin boleh baca. Jadi dalam kitab Arab, sunat dihantarkan ke dalam kubur tu bila labin ke laban. Ha, labin tu batu-batu. Kepal selit-selit. Ya, itu labin. Batu keras lah, tanah keras. Kawan ni pula silap baca, dia baca laban. Sunat susu kita hantar. Lepas tanah dia tuang susu. Buah sorak semut makan susu. Susu dia tuang atas kubur. Ini kitab sebut laban. Laban ni bukan laban, labin. Ejaan sama dan bagi lain dan lain makna. Jadi pada susunan batu-bata, jadikan akan binaan. Tapi batu-batu jangan pandang batu-batu macam kita kontrak bukan ni. Ni batu-batu syurga kan. Sebiji sana tak sama harga dunia ni. Tu. Tu ni sebuah kehaibatan. Ya. Daripada perak tu. Jongkongan batu juga batu-batu daripada perak dan batu daripada emas. Masya Allah. Susunan rumah daripada emas. Dahsyat. Kemudian emas pula bukan emas sini. Emas sana. Bukannya perak yang maklum ni. Musanik takut kita khayal, oh perak je, ni mah je, eh bukan. Bukannya perak yang maklum di dunia ni, dan bukan pula emas yang maklum di dunia ni. Bagaimana emas perak cara syurga punya hebat. Maknanya disebut bahan syurga, mala ainun ra'at, benda tak pernah tengok. Wala uzunun samiat, dan benda tak pernah kita dengar. Wala ala khatul kalbil bashar, dan benda tak terkhayal di kepala kita. Kita khayal macam mana hebat lah, sana lagi dahsyat. Itu maknanya. Nama pun syurga, tidak ada sebarang kedukaan dan nikmat sebenar. Itu nisbah susunan jongkongan binaan batu-batu syurga, emas dan perak sana. Dan lipa ataupun barang penampal dinding syurga tu. Dia punya lipa, dia punya apa penampal. Kalau kita simen ni. Ya, dia buat daripada kasturi, tampalan dia, hiasan yang keras harum baunya. Ha. Dan anak batunya yang di atas bumi, iaitu apa? Mak nikam. Kita berjalan atas batu gerewil ni. Dia batu mak nikam. Batu tu mahal laga kalau dunia. Yakut. Ya. Sengah yakut orang kata derima ni. Kalau kita hari ni mana merah tu mahal, ada yang 100,000 ada. Itu yakut dunia, ni yakut akhirat. Bayang, tadi nak bayang, memang dahsyat hidup ni. Dan tanah syurga tu daripada kum-kumah, semua jenis bauan harum. Dan lagi sabda Rasulullah, man dakhalaha, siapa yang masuk ke dalam syurga bersedap-sedap dan bersuka-suka. Syurga tempat yan'am, ya, dan bersenang diri selama-lama. Ni lagi mahal. Kita atas dunia hebat jana pun, lepas tu tak lama balik balik kan. Kena baru nak bernikmat 1-2 tahun jalan balik. Kumpul duit buat bangunan besar-besar, baru siap pun nak duduk, malaikat maut sampai. Habis tinggal semua ni. Dan tiada kena kefakiran. Syurga tidak ada penghuni yang fakir, tak ada. Semua hebat-hebat tuan jadikan. Dan kemiskinan tak ada. Dan berhajat tak ada.
tidak ada minta sedekah sana tak ada. Buat nikmat, umpan nikmat betul. Dan kepenatan pun tak ada. Nak pun niat sah sampai kan. Dan kesusahan dan kesakitan dan kesempitan dan seumpamanya lah. Mana syurga bukan tempat susah. Kata nikmat sebenar hidup sebenar di sana. La la'ash illa la'ashul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar kata bagi Islam. Ialah kehidupan di sana. Kemudian dia pula taraki dia naik kan. Lagi sedap. Besok lagi sedap. Lagi sedap. Wah dahsyatnya. Kita ada dunia dia makin turun. Turun. Usia dah tinggi ni pula makin turun. Sana sangkut, sini sangkut. Telinga sakit, mata, kaki lenguh. Perut macam dada sangkut. Lembuang liang lahat tu. Habis tu tutup buku. Dan kekal selama-lamanya. Dan kaya macam mana pun habis. Dah orang nak ke harta. Tempat nak nazar pun buat lagi keluar hospital. Dia susun duit macam orang kayu. Allah dahsyat tu ni. Dan daun kayu disusun duit. Dia pula perasan dia tak mati. Besok dia pula mati kan. Tunggu giliran je lah. Dan kekal selama-lama pula sana. Ni yang mahal ni. Kalau macam ni hebat tempat tu sekalipun. Tiba-tiba dia ada tarikh akhir. That's what not kan ni. Dunia hebat macam ni. Dia ada tarikh akhir. Ajal sampai sana tak ada. Haa tu dia. Khalidina fiha abadah. Kekal selama-lama. Mana bila sebut kekal, oh tak boleh gambar nikmat. Begitu ke ahli neraka. Bila sebut kekal, oh down a bit. Tak ada cerita apa gini. Azab makin teruk, kemudian kekal pula. Na'udzubillah. Kau jaga betul-betul lah. Jangan kita terpusing ke sana. Wal'ayazubillah. Dan tiada mati. Sebab bila telah sempurna, semua penghuni masuk tempat masing-masing. Ya. Golongan solahat yang taat, syurga tempatnya. Dan macam sebaliknya, ke neraka. Maka Allah Ta'ala lakukan satu peristiwa ya, iaitu malaikat Jibril akan menyembelih maut. Maut tu rupa ala surati kabshin, dia atas rupa kibas. Malaikat maut akan sembelih. Bermakna apa? Tak ada mati lepas tu. Kematian takkan ada lagi. Kalau nikmat-nikmat ada, itulah sebalik. Mana tak ada kematian. Dan tiada buruk pakaian. Kita pakai-pakai lah, nanti lusuh kan, beli lain pula, sana tak ada. Dia menambah lagi ada kan, makin hebat, makin hebat. Dan tiada binasa, ya, kemudian, apa tu? Kemudahan. Maknanya maksudnya, mak itu duduk dalam keadaan hebat, dalam keadaan makna kekal. Tidak ada sebarang kecacatan. Bila nak ayat tu kata apa dah nak ayat innahu mayyatir rabba mujriman fali annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa menghadap Tuhan dalam keadaan berkubang dengan dosanya maka sediakan neraka jahannam tidak hidup dan tak mati. Jangan pula hidup tidak mati tidak. Maksudnya apa tidak hidup dalam neraka pun tidak dapat hidup yang sempurna maksudnya. Tidak mati, itu memang tak matilah. Itu maksudnya. Orang kata apa? Hidup, subuh tak hidup. Macam tu maksudnya. Matilah ada sebarang kenikmatan. Bahkan azab mereka itu makin dahsyat. Masalah 8, kekal tinggal di dalam syurga itu ada mendatangkan iskan. Ada muskil. Apa maksudnya? Kerana kekal hidupnya itu sebagai kekal hidup Tuhan. Bukan itu. Kekal sana dipanggil kekal arid, kekal yang baru datang. Ya? Ada pun kekal Tuhan bukan baru datang, itu asli, asal. Kerana kekal hidup itu sebagai kekal hidup Tuhan. Kerana Tuhan pun hidup dengan kekal dan ahli syurga itu pun hidup dengan kekal. Maka dijawab oleh ulama, mudah saja soalan ini. Akan iskal itu dengan katanya tidak serupa dengan kekal hidup Tuhan. Kerana Tuhan itu kekal hidup dengan sendiri, itu sifat zati dia. Dan orang-orang isi syurga tidak kekal hidup dengan sendiri, bahkan Tuhan yang mengekalkannya. Bagaimana kalau Tuhan nak padam, boleh? Tidak apa. Kita tilik daripada kuasa mutlak kudrat, dia boleh buat apa. Tapi dia dah jadi, maka Tuhan dah jadi. Maka kalau Tuhan dah jadi, innallaha la yukhliful mi'ad, Tuhan tak menyalahi janji.
Jadi kekal di syurga, kekal yang dikekalkan. Mana kekal muqayyad. Adapun kekal zat Tuhan itu juga panggil bukan muqayyad, itu mutlak. Mutlak mana bila kaiden, tidak ada ikatan dengan sesiapa pun. Ah, itu biasa dulu. Sebab kita makhluk, Allah Ta'ala bukan makhluk. Dia adalah khaliq. Allah Ta'ala bukan makhluk. Bila bukan makhluk, jangan tanya siapa jadi kan dia. Kalau siapa jadi, tanya siapa jadikan Tuhan. Oh, Tuhan tak faham tu. Teruk now tak faham. Summa qala salasan la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'im hina yubtir wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghanam falqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama' wa taqulu rabbul azza wa jal wa izzati la ansurannak walau ba'dahin. Kemudian sabda Rasulullah SAW, tengok tengok hadirnya apa tu, da'ifun. Ulama adil besar Imam Tirmizi ni anak murid kanan Imam Bukhari, bukan jalan-jalan orang. Baik, sekarang ditulis kitab ni hadis sahih, kitab sahih Tirmizi. Kenapa ni masuk dia tak wabi makan bawa wabi kepala nasuk air kepala tak betul. Bila ulama adil masuk, tak maksud ni. Dia daif sahih dia dua, satu daif lafzan, satu daif maknan. Kadang hadis tu lepas segi sanad dia daif, tapi makna dia sahih, ada makna hadis lain sama makna ni. Itu maksud dia. Jadi hadis lain dipanggil qawi, mengkuat. Bila kuat dia naik martabat, hasan li ghairi, tu kan ada. Dia kata hasan li ghairi tu asal dia daif, tapi dia melompat jadi martabat dia hasan tapi li ghairi, kena hadis lain support. Itu maksudnya. Hadis sahih makna dia ada pada makna hadis sahih, atau makna dia ada pada makna Quran. Itulah maksudnya. Senang sebenarnya tak boleh pakai. Wah, senang no ya. Ya, dia kurang puah bini ilmu dia cetik kan? Marah dia dengar. Ini nak buat imam mazhab. Oh, jauh ni. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga orang yang berdoa yang tidak ditolak oleh Allah Taala doanya. Allahumma ja'alna minhum. Pertama, doa imam yang adil, yakni doa raja. Bah raja dia kena berdoa. Ya, raja yang adil tu dia doa, mustajab doa. Raja orang-orang Islam yang adil lah, bukan yang zalim, ya. Iaitu yang menjalankan sebagai disuruh Allah dan Rasul. Dalam pentadbiran dia memakai syariat Al-Quran dan hadis daripada Nabi SAW. Itu adil. Tidak, tak ya. Keduanya, orang yang puasa berdoa akan apa-apa yang ia kena pada waktu berbuka. Ya, waktu nak buka tu jangan lupa doa. Mereka berdal. Puak-puak dia lupa nak doa. Dan dalam hadis ni ada tawar. Untung. Ya, doa mustajab. Ketiga, doa orang yang kena zalim dirinya. Orang zalim dia macam-macam bentuk lah, yang dia tekan dan sebagainya. Ya, terutama kalau kita tengok dalam dunia yang paling besar kali menghadapi suasana dia, dia Gaza lah. Dia kena serang, kena hapu macam-macam zalim. Dia berdoa tu. Ya, tapi doa dia akan di, la ansurannak, aku akan bantu. Tapi walau ba'dahin, walau masa macam mana pun tuan, sampai masa dia dapat tolongan tuan. Harta dia, dia tipu macam-macam anak isteri dan sebagainya lah. Diangkat akan segala doa ini ke atas, ya, ke atas awan. Yang ini apa? Diterima Tuhan. Itu maksudnya diangkat di atas. Akan dia dan dibukakan baginya pintu langit. Masya Allah. Sebab amal itu semua naik dan ini semua ada pintu. Maka tuftahu laha abwabus sama. Ya, doa itu akan diangkat dan pintu langit semua dibuka, naik ke atas. Maka berfirman Allah Azza wa Jal, Allah berfirman apa? Ya itulah, wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'dahin, pasti aku tolong akan kau jikalau kemudian daripada satu masa yang lanjut sekalipun. Ya, maknanya orang yang kena zalim dia sabar, satu masa dia akan dapat pertolongan. Dan orang yang buat zalim cepat tobat, aku tidak akan dikena. Itu maknanya. Ya, hadis ni bagi dua, dua sudut. Bila hadis ni dibaca oleh orang melakukan kezaliman, cepat dia kena bertaubat. Oh, tidak akan sampai. Kedua, orang yang kena zalim tadi, tunggu, dia kena sabar. Adalah
balasan yang akan diberikan besar oleh Allah Ta'ala. Dan kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis isnadnya tiada kuat. Ya, tiada ia di sisi, di sini aku muttasil. Ha? Dan tiada ia di sisi aku muttasil. Mana hadis ini? Pada Imam Tirmizi dia tak kata hadis muttasil. Muttasil mana hadis yang sampai sanad kepada Nabi. Lawan dia munqati', mana hadis yang terputus sanad. Ya. Ha, tapi walau bagaimana selapa dia masuk. Tapi nak tanya kenapa dah tahu hadis itu da'if, tidak muttasil, kenapa dia masuk? Ha, dia ada benda. Dia masuk tu ada ada kekuatan hadis lain dan sebagainya yang sama tajuk dalam bab. Batu Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Kalau kita tengok kitab Ihya karangan dia tu. Ya. Ihya karangan dia pertama didatangkan apa? Nas Quran. Bab itu duduk di bawah Nas Quran. Kemudian hadis sahih. Kemudian bawah hadis da'if. Ha. Ada taksir mana dia nak banyakkan hujah. Quran tu adab. Sebab ulama-ulama ya, dia mengarang secara beradab. Kalau Imam Nawawi kita tengok dalam kitab apa biasa Riyadhus Salihin. Tiap-tiap tajuk dia akan datangkan Nas Quran dulu. Kemudian baru hadis lagi. Itu cara dia. Ya. Nah, mana datangkan Nas Quran, kemudian barulah susulan hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian baru hadis yang bawa hadis. Nah. Yang ni kalau kawan dia pandang hadis sahih. Ya, hadis da'if. Hadis sahih kawan dia tak nampak. Sebab apa? Sebab kepala dia tak betul dan dalam hati dia kotor. Kita pergi bawah pokok mangga. Buah dia hebat. Ya, cantik-cantik. Ya, luar dia pula tu cantik yang lawa-lawa punya. Tiba-tiba yang tu tak ambil, dia ambil yang busuk sebiji. Oh, pokok ni tak boleh pakai nak buah busuk. Padahal yang lain masya-Allah. Dan itulah. Bila dia nak cari busuk, dia jumpa yang busuk. Ha, dan tu masalah. Sebab itu persoalan kita hadis sahih, kenapa Imam Tirmizi sengaja masukkan? Mesti ada masalah. Mesti ada satu syait, ada benda lain. Iaitulah dia masuk dalam bab ni sebab ada, dia sebagai menumpang kekuatan hadis-hadis yang sahih. Kemudian babu maja api sifati arfi jannah. Nak ceritakan sini pula, iaitulah sifat bilik-bilik gharful jannah. Bagaimana hari lagi tu gharful makna apa? Bilik. Masalah 9 menyatakan, datangnya menyatakan hadis membicarakan dan menunjukkan sifat bilik-bilik syurga. Ketahui akhirnya saudaraku, dalam syurga itu ada beberapa hurafa, mana bilik-bilik bagi tiap-tiap yang tinggal orang-orang berbuat ibadat pada masa dunia itu waktu dalam belian. Sampai bilik boleh cerita ini. Maka bilik itu juga dengan perhiasan ya, dan anak bidadari yang menjadi penyuka bagi yang empunya bilik. Ada siap pelayan dia. Bidadari kan? Ya. Ini bukan apa ratu cantik dunia. Dan sifat bilik itu amatlah indah dan megahnya. Boleh tampak apa-apa di dalam dan di luar. Ya. Dan tampak apa di luar dari dalam. Ya. Ha. Dan sebagai tersebut sifat bilik itu di dalam khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqam ilaihi a'rabiyun faqal liman hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan hiya liman atabal kalam wa at'ama at'am wa adama as-siyam wa salla lillahi bil lail wan nasu niyamun. Diriwayatkan daripada sahabat bagi baginda SAW lagi sepupu dan menantu dia, iaitulah suami bagi Siti Fatimah binti Rasulullah SAW, Sayyidina Ali. Dia sahabat Nabi, sepupu lagi, menantu lagi. Kita bersahabat dia orang, kita dapat anak, kita kahwinkan dengan sahabat kita. Boleh?
Loh, macam bapak je. Kau nak ambil anak aku pula, kau dengan aku sebaya. Nyanya anak aku ni. Itu kepala otak nafsu dia. Para sahabat dia tak tolak, Rasulullah tak hukum macam tu. Sebab dia tahu ni bukan orang hebat. Di sisi Allah Ta'ala saya nak ni. Haa, itu maknanya. Dia hukum ad-din, bukan hukum masalah nafsu. Kalau aku nafsu, dah usia anak aku dah tua. Ya. Sebab tu kalau di Patani dan kebanyakan pondok macam tu lah hidup. Ya. Anak murid Tok Guru tu dah mengaji 20 tahun. Dan Tok Guru dah tahu dia memang handalnya. Boleh baca kitab Arab selesai. Dia pegang tu pun. Anak dia kena buat 9 tahun. Dia nikah. Gitu. Jadi budak tu, dia main rumah tu sementara. Dia balik. Tak ada sana. Kan? Banyak dia. Sebab dia petani banyak. Dia orang nikah muda-muda. Ya. Muda-muda 14 tahun, 15 tahun dah nikah. Kan? Ya. Anak Tok Guru dia takut budak ni lagi dia pegang dulu. Dia nikah dengan anak dia. Sebab tu pondok-pondok lah sana yang lama bertahan kebanyakan anak guru-guru tu banyak perempuan. Ya, yang orang panggil pasang siap. Menantu anak-anak semua dia pegang. Nikah dengan anak dia semua. Ha, dia tak ada esok menantu paling bawah ni boleh meneruskan. Tapi kalau anak lelaki semua, ilmu tak boleh diwarisi. Yang jadi, jadilah. Yang tak jadi pun, tak jadilah. Macam tu kan ni. Ha. Jadi yang pasang siap banyak. Kalau dia pasti tumbuh banyak Tok Guru tiga orang pula. Banyak membuat ditangkap-tangkap. Senang. Ha, sini timbul masalah kita tak perasan. Masalah umur. Sahabat Nabi. Sayyidina Ali sahabat. Dia bagi. Sayyidina Umar pula bagi. Sayyidina Uthman membagikan Nabi. Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Abu Bakar. Anak dia pula bagi Rasulullah SAW. Ha. Kalau lagi tengok ada bantu biar nak nikah anak aku. Kau kawan aku. Dah tua nikah anak aku lah. Reject orang lain lah. Sebab kita pandang ukuran kesedapan nafsu. Dia orang tak. Dia pandang ni. Dia orang dekat dengan tuan. Besok akhirat besar kedudukan ni. Ya? Ha. Nama Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Kemudian kata telah bersabda Rasulullah SAW. Bahawa dalam syurga itu beberapa bilik yang boleh tampak luarnya dari dalamnya dan tampak dalamnya dari luarnya. Maka didengar orang akan sabda Nabi SAW. Dan di dalam sahabat-sahabat Nabi SAW seorang badui, Arabi. Itu Arabi mana orang darat. Ya? Orang Hulu panggil lah. Tapi negeri Melaka pelik. Kampung Hulu tengah bandar. Orang kampung mulu kau pergi tengah nunggu langgu jauh kan. Eh, cakap dia pun dah beza. Dah beza. Kita hulu tengah pandau. Dah beza. Itu mana Arab Badui. Eh? Maka bangun orang Badui kepadanya seraya bertanya ia kepada baginda Rasulullah SAW. Badui pun darat tapi kehebatan dia kita tak lawan. Dia sempat bersama Rasulullah SAW. Kita dapat mimpi pun dah cukup. Besar dah. Kadang pakai mati tak nak mimpi. Mimpi baginda SAW. Eh, duduk sekali. Kan? Ha. Jadi bertanya baginda SAW. Bagi siapa bilik-bilik itu ya Rasulullah SAW? Ya? Seronok dia dengar. Ha. Sahut baginda SAW bermula bilik-bilik itu. Bagi orang yang memuliakan. Ia akan cakapan. Dia memelihara cakapan baik. Ya? Cakap yang bagus. Tidak menyakiti orang. Ya. Ha. Dia ada juga orang kalau dia bercakap punya orang semua telinga koyak. Dia punya semen tu mana dia kerusus tak tahu. Kalau dia bercakap gabak telinga orang dengar siap, siap. Dia dengar pula telinga nipis lah. Oh lagi ni. Kadang sampai mati tak bertegur ada tu. Kes sikit dia orang mati. Oh, yang ni pun degil dia tu. Tak menghabis. Ha, tu satu percakapan benda penting. Jadi cakap dengan baik, orang dengar dia bercakap pun seronok kan. Ya, itulah apabila berkata dan bercakap dengan orang tidak menjadi sakit hati. Dia tak suka nak sindir-sindir orang, suka nak umpat orang ya. Nak manaskan orang punya enjin tak ada kan. Lembut dia orang kan, seronok tu. Orang mendengarnya seronok dengan dan cukup dengan lemah lembut ya dan berbahasa dan beradab dan suka hati orang-orang. Allahumma ja'alna minhum ya. Mudah-mudahan tak jadi gitu itu. Ada sahabat-sahabat Nabi dulu kasar-kasar kan. Sebelum Islam, bila masuk Islam pun berubah habis. Ya jadi orang selembut atau didikan Nabi SAW. Perangai dia boleh berubah. Ya kan tak dia berubah. Dan keduanya, bilik-bilik itu bagi orang-orang yang memberi makan akan makanan kepada orang lapar. Ya, kita terdedah sekarang kan, ambillah.
Sebab Imam An-Nawawi sebut dalam azkar, apa saja kelebihan yang kau dah jumpa daripada hadis Nabi, ambil, jangan tak ambil. Walaupun sekali, azkar merasa apa semua kan, ha, kita post ke lah adik kan. Ada pula kita sampai tidak, kadang-kadang bahil dia, sampai tidak, orang tak sampai. Padahal hadis ada, kalau kita beri, tiba-tiba tak sampai orang ni. Itu soal lain dia jawab, kita dapat kan. Kalau nak kelebihan, dah dapat kan. Tapi apa yang kita harap lebih besar pada itu apa? Redha Tuhan. Kita buat tu Tuhan redha, dah cukup itu. Itu paling besar balasan. Ha, jadi kita bagi itu maknanya, kita ambil saham. Ya. Ha. Suka memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin. Dan berjamu akan dhif yang datang kepadanya. Akan apa makanan dia ada. Ya. Kalau ni kita tengok orang Kelantan, bagusnya budaya ni. Yang Kelantan kalau kita datang rumah dia kan, kalau dia tak dapat tahan kita makan, galak dia, jangan balik dulu lah, jangan balik. Dia suruh kita makan rumah dia, baru dia pergi balik. Ha, lauk tu tak apalah apa pun, budu tak apa. Asalkan dapat mata elok. Itu sengaja daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan masuk daripada umum hadis, idhalu syurul fil qalbil mu'min ibah, ibadatun. Masukkan kegembiraan dan hati orang iman itu ibadat. Ya, kita jamu dia seronok kan. Ha, tu. Ini sampai tamu datang, kedai kopi kat mana? Dua jam duduk air tak angkat dia. Punya kerekut. Akan apa makanan yang ada padanya lah. Ya? Atau memberi jamu orang fakir miskin dengan bersedekah atau sediakan makanan sebagainya lah. Dia belikan makan bagi dan sebagainya. Dan tengok sini tuan guru kata yang buat benda ni dua orang, tuan guru Mu'alim Haji Wahid tu kan. Kemudian Syed Faiz tu. Kita pergi ke mana dengan dia tu, dah ada simpan duit. Rupa ni dia bagi sam. Dia tabur benda ni. Kalau Mu'alim dia jadi satu kaedah. Mana-mana kuliah dia selalu disebut kaedah. Infik ma fi jaif, ya'tika ma fi laif. Belanjakan apa yang dalam saku kau, akan datang yang lain tuan tu. Ya. Air dalam tempayan tikan tidak akan dapat salinan air baru kalau kita tak pakai. Kita pakai-pakai air lain masuk pula. Macam air telaga, kita cedok-cedok air lain keluar. Bila kita tak cedok, dia tak cedok. Lama-lama je sang nyamuk. Itu maknanya. Belanja, tuan akan ganti. Ketukan ketiganya, bilik-bilik itu bagi orang yang sentiasa puasa sunat. Masya Allah. Ya. Yang suka puasa sunat, dia ada khasan. Yang ni banyak ia puasa sunat. Yang puasa terafdal yang Nabi suka, puasa Nabi Daud. Ya sumu yauman wa ibti yauman. Puasa senang sendiri. Saya puasa, saya tidak. Saya puasa tidak. Seperti puasa hari Khamis. Ya, Jumaat. Puasa yang paling afdal Jumaat. Tapi jangan tunggal, makruh. Kita kena cover. Kami Jumaat atau Jumaat Sabtu. Dan Sabtu. Jumaat, kami Jumaat dan Sabtu. Itu kalau cantum. Tiga kali lagi besar. Dan puasa yang semacam-macam. Ya, masanya pada syarak ada puasa abiyat, puasa aswad, macam-macam ada kan. Dan keempatnya, bilik-bilik itu bagi orang yang sembahyang ia kerana Allah malam-malam hari padahal orang-orang tidur. Ya, orang itu sedang mengeluarkan makhraj yang tepat. Tahu kha 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 bangun, dia menghadap Tuhan. Masya Allah. Ya, di sini lalu kita tertipu lah. Bila kita bangun pukul 4 pagi misalnya kan, tersadar je, bisikan setan datang. Dia orang semua tidur lagi, kau seorang bangun penat. Awal now kau bangun ni, lailun tawil, malam lagi lah. Patutnya kita bangun situ, kita kena ingat, di saat ini orang sedang menggugurkan air mata pada para awliya. Ada yang tak tidur tu ada. Ya? Baru kita semangat. Ini dia bagi orang yang tidur, senyap, habis lah. Ya, saat itu kita bangun tu, ya, banyak para awliya-awliya yang kadang 40 tahun tak tidur malam, mari kan. Dia sedang bernazat dengan Tuhan. Ha. Teruk lagi bila orang dah terakhir, dia tak bangun lagi teruk itu. Kalau lepas tu kita tengok orang tu dah duduk atas masjid, dah terakhir, aku bergulung semua. Uduh, no, rupa kan. Ha. Padahal tidur, yakni bila datang malam hari dan sudah tidur, lalu bangun tengah malam, mengambil air sembahyang. Ya, dan sembahyang sunat tahajud. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sengaja pada malam bangun tahajud tuan su. Dan membaca Quran. Ibadat kira'ah. Bacaan yang paling disukai ta'ala ialah kira'atul Quran fi jawfin lain. Membaca Quran pada tengah malam. Ya, suara membaca ayat-ayat Allah. Atau berzikir padahal semua orang tidur. Orang tidur dia selap lazat tawajuh dengan Tuhan. Ha.
dan ia berbuat ibadat kerana Allah, maka ia satu orang yang mendapat bilik-bilik yang tersebut, yang tidak boleh nak digambarkan kehebatan, kecantikan dan juga dahsyat. Ia adalah hadis ini. Dan kata Ibn Sabun ini hadis gharibun, atau di antara Taurat. Kena masalah yang ke-10, surga daripada emas dan perak. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Karim, jadi ingat baca tu bagi makan orang miskin. Miskin apa benda? Tak, tak, itulah kalau kalau dia pakai bagi tu. No, miskin, fakir, lapor. Baru ada. Nah tu kan. Jangan dibaca, jangan dibaca separuh dia bagi